Menurut Bapak, kesenian pandangan itu seperti apa? Menurut saya dan setahu saya Mas ya, kesenian Bandeng itu sudah lama. Sudah lama itu dari masa kerajaan-kerajaan itu sudah ada. Itu sudah ada bukti dan profil di sebuah relevan candi. Candi Singosari juga ada dan Candi Jago juga ada. Itu Bandengan itu berbaur dengan masyarakat. Dulunya tuh banteng yang dari alas namanya atau dari suatu tempat yang ganas, banteng itu ganas terus ditaklukkan dengan seorang pendekar. Seorang pendekar dan itu suluvi apa namanya itu Mas? Filosofi. Filosofinya itu begini, banteng beban bareng-bareng itu gotong royong kekokohan dari Bandeng itu. Dan dengan perkembangnya zaman dan modern ini, orang-orang kanuragan atau seni pencaksilat itu menggabungkan seni bandengan dengan pencaksilatnya. Dari bandengan itu diawali dengan seni tari yang magis dan seni tari langkahnya itu dari langkah-langkah orang pendekar, orang-orang sakti zamannya dulu. Dengan sampai sekarang itu semakin berkembang, mulai dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah sekarang kesenian Bandeng itu mulai merajut kembali, mulai aktif kembali. Mulai aktif kembali, mulai disukai lagi karena merasa mempunyai bahwa seni Bandengan dan seni apapun anak-anak muda sekarang mulai merajut kembali. Gitu. Setahu saya di kesenian Bandengan itu ada ritual-ritualnya. Apa maksud dari ritual itu? Maksud dari ritual itu adalah permohonan, ya, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta keselamatan semua dan mendoakan leluhur-leluhur yang ada di sekitaran tempat kita ataupun leluhur-leluhur yang ditempati oleh paguyuban atau dari tempat di mana kita main. Contohnya di satu tempat A dan tempat lain, kita itu mendoakan leluhur dan meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini kenapa kesenian Bandengan mulai ditinggalkan ya, Pak? Begini, sekarang anak muda-muda sekarang ini sudah apa ya, dimaksud itu lupa dengan tradisi dan kesenian leluhur. Sekarang anak muda-muda itu sukanya yang tradisi luar. Tapi tradisi luar ingin memiliki tradisi dari Jawa. Ya, dengan lama-kelamaan anak muda sekarang mulai berpikir, sekarang mulai aktif lagi dalam kesenian apapun ya, pandengan, entah rampaan, entah kuda lumping, itu mulai sekarang mulai
merajut lagi, berkembang lagi, mulai apa menjiwai seninya sendiri, khususnya daerah Jawa Timur, Malang, gitu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, ya.